Kita temui si ibunya. Ibu lagi ngapain? Mau rokok enggak? Mau rokok? Minta rokoknya. Hah? Pingin susu? Oh, bentar ya. Duduk sini, duduk. Halo guys, kita mau ngambil dulu rokok sama susunya. Di sini. Men. Hah? Ya tunggu ibunya di situ ya. Jauh. Oh. Tunggu di situ ya. Iya, bentar. Air rokok koreknya ada? Ini koreknya. Eta sih bener ya tanah ngerekam. Itu bawa apa? Anak tuh? Dari mana emang ibu? Dari mana? Udah makan belum? Kenapa? Liatin saya gitu. Udah makan belum? Duduk situ yuk. Kenapa itu bawa dari mana? Mau kemana ibu? Dari mana? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Ibu dari mana? Katanya dari Bandung. Mau kemana? Ibu mau kemana? Udah makan belum? Kalau belum masih bawain. Buat apa? Obat makan. Di sini duduk yuk sambil ngobrol. Yuk sini. Duduk. Enggak apa-apa. Emang dari mana? Ibu dari mana? Ibu dari mana? Udah makan belum? Bisa ngomong enggak? Mau uang? Oh, buat kemana? Itu ada uang. Mau kemana emang? Iya, nanti dikasih ya. Emang mau kemana ibunya? Bisa ngomong gak? Kenapa? Ini apa? Baju? Dari kapan di sini? 2 hari? 1 hari? Oh, asalnya dari mana? Halo guys, si ibunya gak mau ngomong nih. Kenapa? Cuek aja, gak apa-apa. Gak usah malu, cuek aja. Gak usah malu. Emang dari mana ibunya? Dari mana? Tadi makan apa tadi? Belum makan? Lapar gak sekarang? Mau makan? Dewi. Sebentar ambil makan dulu ya. Mau makan di sini kan? Kalau mau saya ambilin. Mau? Kenapa? Ngomong atuh. Kenapa? Gak usah takut. Gak apa-apa. Gak usah takut. Wi, ada nasi nggak? Ada nasi nggak? Ayah nasi itu
nasi makan. Beli makan dulu ya. Mau. No. Hah? Kenapa? Kenapa? Ada nasi enggak di situ? Eh, torek, ya Allah. Aya sangu eueuh. Di ditu meni torek. Dari mana ibu? Namanya siapa? Mau pulang nggak? Ibu mau pulang nggak? Mau? Pulangnya kemana? Dianterin biar sama saya. Coba pelan-pelan aja ngomong, dianterin. Beli nasi ya, biar saya anak itu, ya makan sini. Halo guys, ini Bu, Ibu ganti baju mau enggak? Bu. Mau ke mana dia? Enggak tahu dia kabur. Sinilah. Mas dia tahu tuh. Hah? Asup ke warung deh tuh. Hah? Halo guys, si ibunya gak mau ganti baju, gak tahu kenapa, mungkin ketakutan juga. Akhirnya dia pergi kabur ke sana ya. Pergi kabur ke situ, ada gak ya? Kita coba lihat. Mana? Hah? Ayo. Sini. Lo batuin sini. Ah, ayo sini. Minta rokok deh, jadi. Rokok super deh. Ngapain kabur? Ayo sini. Ngapain kabur-kaburan hujan? Makan aja belum. Mau pakai sambal enggak? Sini. Makan dulu ya. Ya, makan dulu. Ini rok ininya. Nanti buat ini buat nanti ya. Mau pakai sambal enggak? Enggak. Mau cuci tangan dulu, kotor kan? Halo guys, jadi barusan si ibunya kabur, nggak tahu kenapa. Kenapa kabur? Atau nggak tahu kenapa, mungkin ketakutan atau kayak gimana, saya pun nggak tahu juga. Dan alhamdulillah akhirnya dibujuk, si ibunya mau kembali dan untuk mau makan juga lah. Ya, alhamdulillah si ibunya mau makan. Jadi kita tinggal gantiin baju, habis ini ganti baju ya bunya. Kenapa?
Itu bajunya baju baru, Ibu. Ya, ganti ya habis ini ya. Habis makan ganti ya. Jadi bagi kalian yang mengenali si Ibu ya, jadi si Ibu ini berada di Parung Kuda, Sukabumi ya, dekat PT Nina. Halo guys, mungkin si Ibu ini depresi atau kayak gimana, itu maaf, tas. Halo guys, jadi ini cuacanya lagi hujan, jadi kita sekarang lagi ada di samping ini ya, samping apa ini? Samping dokter apa? Perawat dokter gigi ya. Jadi habis ini kita mau lanjut gantiin bajunya buat si ibu ya, mudah-mudahan si ibunya mau ya ganti baju, mau ya. Nanti ganti bajunya ikut di warung di situ. Jadi kalau udah ganti baju, ibu mau kemana pun jadi enak, enggak ini apa, ini kan udah sobek-sobek bajunya. Ya, ibu udah sobek-sobek bajunya. Ih, tuh pada becek. Tuh, ibu mau pulang enggak? Hah? Ya pulangnya kemana? Kan saya enggak tahu kalau ibu enggak ngomong. Kasih tahu ibunya asli orang mana. Jadi biar saya anterin pakai motor ke rumah ibunya gitu. Nanti kalau udah nggak hujan, saya anterin ibu. Kalau sekarang kan hujan tuh, hujannya lumayan juga, Bu. Halo guys, jadi si ibunya ini nggak tahu kenapa susah untuk diajak komunikasinya. Kayak gitu, jadi kita tidak tahu si ibu ini dari mana asalnya ya. Mungkin kalau kita tahu si ibunya dari mana, kita bisa antar dia untuk pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Tapi sayangnya si ibu tidak ngasih tahu alamatnya ya. Jadi bagi kalian yang mengenali si ibu, silahkan komen, mudah-mudahan saya bisa nganterin si ibunya bertemu sama keluarganya ya. Makanya ya, cuci dulu tangannya. Sini. Cuci dulu tangannya. Bentar, pakai tisu. Sini, pakai tisu dulu, lap tangannya pakai tisu. Mau enggak? Sekarang Ima mau ganti baju. Ganti baju ya. Mau? Ya, ini udah baju baru. Ya, ganti di sana di warung. Ya. Ini rokoknya. Halo guys, jadi si ibu ini kalau misalkan gak dikasih rokok dia pasti kabur, jadi kita terpaksa kasih rokok agar dia mau diam ya. Yuk kita ganti baju di sana yuk. Kenapa? Oh, rokoknya mati lagi. Jadi kalau nggak dikasih rokok, dia kayak tadi kan sempat kabur juga. Jadi makanya ya terpaksa si ibunya harus dikasih rokok biar dia mau dekat lagi sama kita ya. Jadi sekarang kita mau gantiin baju, mudah-mudahan si ibunya mau. Ibu, kita ke warung ganti baju dulu. Udah, itu simpan aja di situ. Yuk, sini nih. Itu di warung sana depan. Ini nih, di sini. Yuk. Ada nih. Ikut di sini nih. Ibu kan ikut ganti baju. Halo guys. Mau di sini apa mau di musola? Ah, di mana musola? Musola dekat. Musola di mana? Dekat. Yuk. Mau di musola aja yuk. Iya, di musola aja.
Ha. Ini mah tak payung. Aku antar ke sana. Ya, musala ya. Musolanya mana? Ya, misi ma. Yuk dalamnya, ayo, sini, ayo sini masuk, ayo. Nah, nggak, oh nggak, oh ya udah nggak usah. Ayo guys, jadi kita mau gantiin dulu, gantiin baju dulu si Bu ya. Ayo nggak usah takut, kita nggak akan ngapa-ngapain tuh sama Neng Anggun. Awas jatuh ibunya, licin. Nah, di sini kan jadi enak. Jadi ibu nanti tidur bisa nyenyak kalau ganti baju baru. Cuman, hah? Nggak usah kenapa? Hah? Ganti baju lah. Ya. Itu bisa ngomong. Yuk. Sama ini dianterin. Mau ya? Heeh. Sama Anggun. Sama Anggun dianterin, nggak apa-apa. Tenang naon. Nggak apa-apa sama Anggun. Mau dibawa terus nggak apa-apa, mau dibawa aja. Hah? Ganti aja dulu. Hah? Kenapa? Tunggu dulu gimana? Halo guys. Si ibunya nggak mau ganti baju. Ha, ganti lah baju. Yuk. Hah? Ganti aja. Geng kopi deh di sana. Yuk. Ayo tuh. Ya, misi ya. Ya udahlah. Jadinya susah nggak mau. Oh, udahlah. Suruh ganti baju. Ya. Halo guys, jadi si ibunya dirayu kayak gimana pun dia nggak mau. Dia lari ke sana. Ya, mudah-mudahan si ibunya baik-baik aja lah ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Oke, pembuatan video sosial kali ini selesai dulu sampai di sini. Mudah-mudahan esok atau lusa kita bisa ketemu lagi sama si ibunya dan si ibunya mau ganti baju ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.